Wah, Zuzu dan Zaza sekarang sudah singgah di Indonesia. Tanpa sepengetahuan Zaza, Zuzu sudah memiliki banyak teman manusia. Zuzu yang sedang asik bermain bola dan berbincang-bincang dengan manusia di bumi tidak menyadari kalau Negalord sedang merencanakan hal yang tidak baik. Negalord yang cerdik berubah-ubah bentuk untuk mempelajari banyak hal tentang manusia. Salah satunya adalah energi negatif. Manusia yang memiliki energi negatif cenderung kekurangan nutrisi dan kurang aktif bergerak. Dan hal inilah yang membuat kekuatan Negalord semakin bertambah. Negalord yang jahat sekarang memiliki rencana untuk menguasai kedua planet, yaitu kosmos dan bumi. Kira-kira apa ya rencana jahat yang direncanakan oleh Negalord? Jangan lupa tonton episode selanjutnya di YouTube Frisian Flag Indonesia atau Instagram @duniazuzuzaza.